Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa radhihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Laumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa wa li sa'iril anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wal ulama'il amilin wal aliyyil arifin bal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan sultanu aliyya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an al Fatihah khususan ila hadrati al Imam Yahya bin Sarhubuddin An-Nawawi al Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul hadi asyara. An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu anhuma qala hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis yang ke-11 diriwayatkan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Ia berkata, aku hafal, aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Menceritakan hu pada hadis Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Santri wali santri pemirsa juga subscriber. Hadis ini sangat pendek, tapi memberikan panduan hidup yang luar biasa. Hati-hati dengan ragu-ragu. Yang pertama, ragu harus ditinggalkan dan diganti dengan keyakinan. Yang kedua, sesuatu yang meragukan ditinggalkan karena takut terjatuh dalam mudarat. Janji Allah seringkali diragukan oleh akal pikiran kita. Kepada orang yang bertakwa, Allah berjanji memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi, memberikan jalan keluar dari setiap problem yang akan datang, memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita perhitungkan. Kita sering bertanya, apa benar? Tinggalkan, diganti dengan keyakinan, bertakwalah. Allah berjanji akan mengangkat siapapun manusia yang beriman. Dan yang kedua, dengan ilmu akan diangkat derajat dan martabatnya.
akal kita sering bertanya, apa benar? Tinggalkan pertanyaan itu. Berimanlah, carilah ilmu. Keluarlah dari rumahmu. Berpamitanlah kepada dua orang tua kamu. Niat yang lurus, hati yang tulus, disertai kesungguhan, kamu pasti akan diangkat derajat dan martabat. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Laki-laki atau perempuan, sepanjang dia beriman dan beramal soleh. Akal kita sering berimajinasi. Apa benar? Bagaimana Allah akan memberikan sesuatu kalau kita tidak punya skill, tidak punya keterampilan, tidak punya relasi? Tinggalkan keraguan itu. Ganti dengan keyakinan. Kalian laki-laki atau perempuan, sempurnakan iman kalian. Beramal solehlah. Maka Allah pasti akan memberikan hayatan thayyibah. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, Allah menyuruh kita untuk beramar ma'ruf nahi anil munkar. Sebarkan kebaikan. Usahakan untuk mencegah kemungkaran. Allah berjanji untuk memberikan keberhasilan, kesuksesan. Keraguan yang muncul, hilangkan. Ganti dengan keyakinan. Allah berjanji, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah wal mu'idatil hasanah, jangan ragu. Mungkin daerah itu daerah yang sulit, masyarakatnya kaku, budaya masyarakatnya kurang baik. Lakukan dengan ketulusan. Hati masyarakat itu pasti tersentuh. Jangan ragu. Karena itu adalah perintah Allah. Yang kedua, jangan ragu. Yang meragukan, tinggalkan. Karena khawatir terjatuh di dalam mudharat. Sesuatu yang akan menimbulkan mudharat ini ada tiga. Yang pertama yaitu yang wajib, yang kedua yang mustahab, yang ketiga yang makruh. Yang wajib kita jauhi, sesuatu yang menyebabkan kita jatuh di dalam perbuatan haram. Maka sesuatu yang meragukan ini harus ditinggalkan. Yang kedua yang mustahab, yaitu sesuatu pergaulan, lingkungan yang kebanyakan banyak perbuatan yang haram. Kita tetap bergaul atau sebaliknya, tinggalkan yang meragukan itu.
hindari pergaulan yang semacam itu. Yang ketiga, yang makruh. Kita ragu sesuatu itu apa memang sebaiknya kita lakukan atau tidak. Kita sedikit sakit pada saat puasa. Orang yang sakit mendapatkan rukhsah. Kemudian secara berlebihan kita mengambil rukhsah itu, kita batalkan puasa Ramadan kita. Tapi di dalam hati kita ada keraguan, tinggalkan keraguan itu. Puasalah terus. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Sesuatu yang ragu, baik yang berhubungan dengan dunia, apalagi akhirat, tinggalkan. Sesuatu yang ragu, biasanya yang pertama adalah bisikan setan. Allah sudah memberikan isyarat. Setan yuwaswisu fi sudurin nas. Ia akan menimbulkan was-was, keraguan di dalam dada manusia. Yang kedua, keraguan muncul karena kurangnya ilmu. Kita tidak pernah bisa mengambil keputusan. Kita tidak pernah melangkah dengan langkah yang pasti dan penuh keyakinan. Orang yang seperti ini melakukan segala sesuatu dengan separuh hati, jauh dari kemungkinan keberhasilan. Carilah ilmu agar kita punya keyakinan terhadap sikap, perbuatan, dan kata kita. Akibat dari keraguan, yang pertama, perbuatan kita tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berbuat baik, dalam syariat dianjurkan, pahalanya berlipat-lipat. Tapi kita melakukannya dengan ragu. Perbuatan kita menjadi tidak bernilai. Yang kedua, akibat keraguan, kecil kemungkinan bagi kita untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Orang yang ragu, ia melakukan sesuatu dengan setengah hati. Ia melakukan sesuatu dengan sedikit kekuatan. Melakukan sesuatu minimalis. Orang seperti ini jauh dari keberhasilan. Karena ia tidak bisa melakukan dengan sepenuh pikiran, sepenuh hati, sepenuh kekuatan. Saya ulang kembali hadis pendek ini. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Bergantilah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesuatu yang kita yakini di dalam hati, maka kita akan menjumpai
banyak hal bisa kita raih. Banyak prestasi akan kita dapatkan dengan melakukan sesuatu penuh keyakinan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.